Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama kami di channel CP Jogja Natural Herbal, distributor obat herbal terbesar, teraman, dan terpercaya di Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami akan memberikan testimoni dari salah satu anggota Brimob yang sempat putus asa karena divonis hepatitis B dan C oleh dokter. Namun bisa sehat dan normal kembali setelah beliau mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Bukan hanya itu, setelah merasakan sendiri keajaiban salah satu produk kami ini, beliau juga sekarang menjadi agen kami di wilayah Depok yang sangat berminat untuk memasarkan salah satu produk unggulan kami KNC Jelly Gamat ini. Berikut kesaksian atau testimoni KNC Jelly Gamat dapat menyembuhkan hepatitis B dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni dan ini istri saya Rita Puspitasari. Dan profesi saya adalah sebagai anggota Brimob di Kelapa 2. Nah, waktu itu sering ada request setiap 6 bulan sekali. Nah, waktu 2015 saya terdeteksi HbA1c saya positif B, yaitu terjangkit virus hepatitis B. Waktu itu saya pas pertama mendengar saya terjangkit dengan hepatitis B, saya shock, gitu kan. Saya sudah tidak mau beraktivitas dan merasa berpikir ini akhir kehidupan saya. Nah, setelah itu saya berobat ke dokter. Nah, setelah berobat ke dokter, di situ dokter itu memberikan motivasi kepada saya dan memberikan motivasi kepada saya di akhirnya di ujung pertemuan dengan dokter, dokter menyarankan waktu itu, Pak, saya punya kenalan dengan herbal pusatnya itu di Tasik. Nah, waktu itu saya order, setelah order dikonsumsi dan alhamdulillah gitu kan. Waktu itu sebelum saya konsumsi itu HbA1c saya ada SGOT sama SGPT. SGPT itu sampai 225, itu adalah ketingkatan kebengkakan hati. SGOT saya sampai 175, itu pun sama. Dan itu menurut analisis dokter, itu adalah kegiatan saya terlalu capek. Nah, sehingga SGOT sama SGPT saya meningkat drastis tinggi. Dan setelah saya di USG, hati saya bengkak, ada kelainan di dalam hati. Nah, saya konsumsi terus KNC Jelly Gamat ini dan alhamdulillah terakhir SGPT-SGOT saya menurun. Sekarang terakhir bulan kemarin itu saya tes dokter lagi, itu sampai 21 SGPT, 31,5 SGPT. Berarti sudah kembali normal. Konsumsi KNC 2 sendok pagi, 2 sendok siang, sama 2 sendok malam. Satu botol ini bisa habis dalam 7 hari atau 8 hari per botol. Konsumsi KNC dari tahun 2016 sampai 2018. Tahun 2016 saya dinyatakan HbA1c saya positif dengan nilai HbA1c reaktif positif hepatitis B. 2017 bulan September dinyatakan saya non reaktif dengan nilai negatif. Di samping penyakit saya sudah sekarang normal seperti biasa, nah, untuk menjaga stamina dan kesehatan, KNC alhamdulillah dapat membantu kegiatan saya sehari-hari. Karena kegiatan saya agak lumayan untuk ekstra fisiknya banyak. Alhamdulillah selain saya bisa merekomendasikan KNC ini kepada keluarga saya. Seperti ibu saya menderita batu ginjal. Alhamdulillah setelah konsumsi KNC ini, batu ginjalnya dinyatakan tidak ada di dalam hasil USG. Untuk produk KNC ini yang saya rasakan banyak positif, segi positifnya bagi keluarga kami, maka dengan itu pusat dari Tasik merekomendasikan saya untuk menjual produk KNC di bawah ke Depok. Dan alhamdulillah pemasaran di Depok sangat
positif dan sangat banyak pelanggan saya yang alhamdulillah berhasil, seperti asam lambung, batu ginjal untuk kemengkakan hati dan untuk persendian, alhamdulillah banyak yang bolak-balik ke dalam asrama atau ke penjualan saya, ke website saya. Bagi pelanggan yang mau mencoba beli atau mau ketemu dengan saya untuk konsultasi dan berikut melihat produk KNC, bisa nanti dihubungi saya di nomor HP atau WA 0812 300 56 457. Itu kontak saya dan WA saya, mungkin bisa langsung dihubungi langsung. Kadang-kadang kalau pelanggan saya untuk bisa COD dengan saya, mereka suka nanya waktu saya bisanya kapan, karena mereka tahu profesi saya. Dan biasanya saya bisa mengantarkan atau bertemu langsung dengan pelanggan, saya bisa dari jam 4 sampai jam 10 malam. Dan kadang-kadang kalau saya lagi dalam keadaan dinas, mereka yang datang sendiri ke tempat yang telah saya janjikan, seperti di depan asrama, atau mereka langsung masuk ke dalam asrama dan dengan izin piket setempat. Demikian keterangan dari saya untuk produk KNC. Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dan kalau misalkan ada pelanggan atau konsumen yang mau ngobrol dengan saya, silakan hubungi kontak yang saya tadi sampaikan. Dan saya tunggu. Nah, itulah tadi kesaksian dari salah satu anggota Brimob yang sempat diponis hepatitis namun dapat sehat dan normal kembali setelah mengkonsumsi KNC Jeligamat. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Depok yang ingin membeli KNC Jeligamat ini sekaligus sharing bersama beliau, Anda bisa langsung menghubungi kontak beliau yang kami tulis di deskripsi. Apakah Anda masih ragu? Oke, buktikan sendiri khasiat dan keajaiban dari salah satu produk unggulan kami ini. Anda tidak perlu ragu membeli obat herbal KNC Jeligamat ini di toko online kami. Segera dapatkan obatnya sekarang juga. Itulah tadi salah satu testimoni dan produk unggulan kami yang mampu mengatasi berbagai macam masalah dan mampu memelihara kesehatan Anda. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi produk, informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya.